banyak orang kaya jadi lupa diri. Jumawa tak terkendali karena bisa membeli apa saja yang dia ingini. Semua coba dimiliki hanya untuk memberi pesan pada orang di sekitar diri. Aku punya ini, aku punya itu. Apa yang tak kumiliki? Semua ada dalam hidup ini. Ya, semakin hari semakin hanyut dalam kebanggaan yang palsu. Ia semakin hari semakin terlelap dalam kesuksesan yang semu. Inilah kengerian dalam kehidupan, sehingga akhirnya ia kaya dan terlelap. Tapi bahagialah mereka yang kaya bisa menguasai diri, karena mereka akan menemukan tujuan hidup ini. Orang kaya yang bisa menguasai diri akan jadi orang kaya yang murah hati, berbagi kepada orang di sekitar diri, memberi apa yang dia miliki. Orang kaya tapi murah hati, mereka sangat luar biasa di dalam kehidupannya hari lepas ke sehari. Ayo jalani kehidupan kita, menangkan pertempuran kita dengan mengaktualisasi potensi yang ada pada diri. Kaya tapi murah hati sudah semestinya. Jadi lihat diri, hitung yang Anda miliki. Kalau kaya, Anda tak berbagi, Anda tak murah hati. Artinya, Anda gagal menguasai diri. Dengan menguasai diri, Anda menemukan tujuan hidup ini. Maka, Anda akan jadi orang kaya yang murah hati. Di sanalah letak kebahagiaan sejati. Sehingga kekayaan menjadi kekayaan yang sangat berarti. Mengendalikan diri menjadi kata kunci. Awas, jangan sombong dan jadi jumawa hanya karena kekayaan yang dimiliki. Itu bisa menghancurkan. Tanpa pengendalian diri, kekayaan bisa jadi kebahayaan. Semoga Anda bijak memahami. Kendalikan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.